FPB dan KPK dari 9, 12, dan 18 adalah kita buat poin faktornya dulu. 9 dibagi 3, 3. Jadi faktorisasi primanya 3 pangkat 2. Untuk 12, 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Jadi faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk 18, 18-nya kita bagi 2, jadi 9. 9 dibagi 3, 3. Jadi faktorisasi primanya 2 kali 3 pangkat 2. Nah, yang ditanya di sini adalah FPB dan KPK. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ambil bilangan-bilangan yang sama dan dengan pangkat yang terkecil. Di sini bilangan yang samanya adalah 3. Dan pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 1 atau cukup ditulis 3. Untuk KPK, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Caranya adalah ambil bilangan-bilangan yang berbeda, juga yang sama, semuanya dikalikan, tapi ambil dengan pangkat yang paling besar. Untuk 2 di sini bilangan yang berbeda karena di 9 tidak ada 2 pangkat. Di sini pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 2. Jadi kita tulis 2 pangkat 2 dikali, di sini bilangan yang samanya adalah 3. 3-nya itu pangkat terbesarnya adalah 3 pangkat 2. Jadi kita kalikan 4 dikali 3 pangkat 2-nya 9 sama dengan 36. Jadi FPB-nya sama dengan 3 dan KPK-nya sama dengan 36.